Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini kita akan langsung saja ambil Balearic teman-teman ya. Kita hari ini akan bermain menggunakan Vale skill 3 ya. Jadi awal-awal kita akan ambil hero yang paling keras teman-teman ya, yaitu hero Balearic, karena Balearic ini masuknya ke dalam combo Guardian, juga bisa masuk ke dalam combo Nature Spirit teman-teman ya. Dan kedua combo itu merupakan kombinasi combo yang sangat keras. Nah, ini makin bagus lagi kalau kita nanti bisa dapat flicker teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak dapat flicker juga nggak jadi masalah, karena emang pada dasarnya Balearic ini sudah hero keras guys. Jadi seharusnya guys ya, seharusnya Balearic ini bakal aman selama 12 detik di arena, biar kita lebih mudah dapetin stacknya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih itemnya dapatnya apa nih. Oke, nah nggak dapat flicker nggak jadi masalah. Ada Purify, ada Retry, ada Revitalize, semuanya bagus. Kita akan ambil Purify saja, biar kita bisa menjamin kemenangan kita nanti di late game, teman-teman ya. Oke, nah kebetulan juga di situ ada Lolita, kita bisa masukin buat nambahin sinergi itu kita, guys. Sinergi Guardian kita, teman-teman ya. Kita nanti akan sesuaikan dengan Magic Crystal yang kita dapatkan, dan kita akan jadikan hero yang kita dapatkan di Fatebox sebagai hyper utama kita, guys. Rencana kita nanti adalah mengambil hero harga 5 gold kalau muncul teman-teman ya. Kalau muncul hero harga 5 gold kita ambil hero apapun nggak masalah. Alu cerot boleh. Kalau yang keluar adalah Brody juga boleh, pokoknya hero harga 5 gold. Yang keluar adalah Getot juga makin bagus, Gord apalagi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nggak ada hero harga 5 gold itu juga nggak jadi masalah. Ada banyak sekali hero harga 4 gold yang bisa kita jadikan hyper soalnya. Ya kayak ada Joy, ada Fanny, Hayabusa, itu semuanya bagus teman-teman ya, kayak gitu guys. Nah ini kita masih menang, kita sekarang dapat 2 stack teman-teman ya. Oke, ada Akai, mantap sekali. Ini Martis akan kita pakai dulu untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti kita bisa dapat Magic Crystal Immortal teman-teman ya, itu makin bagus tuh. Nah berhubung kita nggak dapat flicker, ini hero Balearic kita akan kita lindungi kayak gini teman-teman ya, biar nggak menjadi target sasaran hit pertama tuh. Oke, lawan kita Kadia dan juga apa tuh, Kadia sama Wrestler teman-teman ya. Ini combo yang banyak sekali digunakan. Oke, kita dapat 3 stack, mantap sekali teman-teman ya. Kurang 1 stack lagi kita bisa dapat hero secara gratis teman-teman ya, kayak gitu guys. Nah ini kita lihat saja, one-one-nya masih sangat kuat, terlalu kuat teman-teman ya. Chou-nya juga nggak kalah sakitnya tuh, dia sudah jadi bintang 2 Chou-nya, tapi nggak jadi masalah. Ini kita kayaknya bakal kalah teman-teman ya. Nah bakal kalah, ter kita tinggal 91, tapi nggak jadi masalah. Oke, ada elementalis, ada guardian, bagus semuanya, dan ini langsung saja kita tarik guys. Nah ingat guys ya, cara bermain Vale skill 3 itu semua hero kalian itu sebelum di Fatebox harus kalian tarik guys, kayak gitu teman-teman ya. Ini Martis kita jual saja, sama ini siapa itu, Karina guys ya, jangan lupa kalian tarik. Kenapa bang kok ditarik bang? Biar kita nggak dapat stack keempat guys, karena kalau kita dapat stack keempat nanti kita bakal dapat hero Balearic gratis, dan kita nggak mau untuk jadikan Balearic sebagai hyper kita guys ya. Dan jangan lupa juga untuk penempatan otomatis ini kalian nonaktifkan juga guys, kayak gitu guys. Kita maunya nanti hero yang kita dapatkan di Fatebox sebagai hero hyper utama kita guys, nggak peduli dia itu harganya 4 gold atau 5 gold, pokoknya kita ambil saja teman-teman ya. Daripada kita jadikan Balearic sebagai hyper, mending kita jadikan hero harga 5 gold atau 4 gold sebagai hyper, itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Oke, kita lihat item yang kita dapat hero-nya. Oke, ada Mino, semoga nggak diambil. Nice banget, kita bisa ambil Mino, berarti kalau kita dapat Mino ini kita akan ambil Magic Crystal yang Guardian teman-teman ya. Wah ini kita sudah ready guys, di early game kita bisa mengaktifkan 6 Guardian, bayangin guys, bakal jadi sangat tebel sekali hero Mino kita nanti guys ya. Berarti kalau kita ambilnya Mino kita bisa kombinasikan dengan Astro saja ya. Guardian Astro itu adalah sinergi yang paling dasar, sinergi yang paling standar buat kita jadikan Mino hyper ini guys. Nah Mino kita masukin, pakaiin skill 3 nya langsung up level, langsung masukin Lolita. Ini kita sudah ready teman-teman ya, sudah ready apa bang? Sudah ready 6 Guardian guys.
Lihat betapa tebalnya nanti hero Mino kalau sudah jadi 6 guardian. Ya lihat darahnya segitu, langsung boom, langsung berbaris-baris terkotak-kotak tuh ya. Betapa tebalnya darahnya, guys. Guys, lihat guys ya. Nah, ini sih kita makin mudah lagi dapat stakan tuh. Mino ulti, siap ulti nih. Bang bang. Buam, banteng mengamuk, guys ya. Wah, ini sih beneran banteng mengamuk, apalagi dapat shield dari Lolita, lihat guys. Shieldnya tebel banget enggak tuh. Mau ngapain ini dua orang ini? Digeprek banteng langsung hilang damage 12. Darahnya sisa 73, teman-teman ya. Oke, ada lollipop lagi. Ini kita bisa up level, teman-teman ya. Up level masukin ada 2 Mino. Wah, ini sih makin ganas, teman-teman ya. Ada 2 banteng ngamuk enggak tuh? Ini sepertinya kita bisa masukin juga ya. Kenapa Sylvana kok kita ambil, tapi kita jual saja. Karena di hero guardian ini ada hero itu guys, apa itu, Hilda. Dan Hilda itu masuknya ke dalam combo Northern Adventure ya. Jadi kalau kita masukkan Sylvana, nanti kita bisa dapat cuan tuh. Nah, tapi kayak gini saja, lihat guys ya, darah Mino kita berkotak-kotak, berbaris-baris, nggak ada habisnya. Ulti langsung mental semuanya itu guys. Guys, 2 banteng mengamuk, mau ngapain ini? Dia banyak sekali hero bintang 2. Oh, sudah rata bintang 2 tuh, kecuali Lancelot. Tapi kita bantai guys ya, mau ngapain itu? Digeprek-geprek sama Mino, langsung ultinya nggak berasa sama sekali. Lawan siapa nih? Lawan Lolita bintang 2. Kita kroyok, kita geprek, kita lempar-lemparin damage 13. Darahnya sisa 57 ya guys ya. Oke, rune yang pertama, mari kita lihat. Yang atas bawah nggak perlu, yang tengah juga nggak perlu. Ini bisa kita roll. 2 equipment chest yang ini, spectral situ. Ini makin bagus teman-teman ya. Waduh, kalau kita dapat spectral situ, ini berarti bakal ada 3 banteng ngamuk ya guys ya. Wah, ini sih makin gacor kita guys. Lihat guys, 2 banteng saja sudah sangat merepotkan, apalagi 3 banteng. Ayo spectral situ aktif, serepet langsung muncul tuh. 3 Mino siap menggeprek land up down teman-teman ya. Kita lihat itemnya apa. Ada Winter, ada Guardian. Kalau kalian mau lebih tebal lagi, kalian bisa ambil Guardian. Tapi kalau kalian mau aman, kalian ambil Winter saja teman-teman ya. Dan ingat, damage dari ulti Mino ini adalah physical attack. Jadi magic attack itu nggak berpengaruh guys. Kita ambil Winter itu buat pengaman aja teman-teman ya. Kayak gitu guys. Uang kita 28, masih belum bisa up level. Kita akan up level nanti saja guys. Ini kita sudah ready nih, 3 banteng ngamuk ya dari spectral situ kita guys. Alright, lawan kita combo wrestler, tapi nggak takut karena kita ada purify. Jadi kita anti stun club teman-teman ya. Dia hyper utamanya ada di Layla, dan Laylanya sudah dapat golden sap. Oke, bagus ya. Ingat guys, kalau kalian mau jadikan hero hyper jarak jauh itu, kalian harus punya attack speed teman-teman ya. Dan juga kalian harus punya yang namanya lifesteal guys. Tapi nggak jadi masalah guys ya. Lihat, 3 banteng mengamuk auto, dibanting-banting auto, digeprek-geprek mengamuk. Mau ngapain Layla sendirian? Oke, sudah aktif Winternya, langsung hilang damage 18, boom. Tapi dia ada rock solid teman-teman ya. Oke, ada Iritel, nice. Kita bisa up level, masukin ini. Nah, oke, kita keluarkan dulu Mino yang satunya biar kita bisa aktif Astro Power teman-teman ya, biar makin kuat lagi, biar makin gacor lagi geprekan Mino kita guys. Oke, darah musuh kita masih 100 tuh. Oh, 1-1 Astro, boleh-boleh nih. Wah, ini sih kalau 1-1 Astro nggak diragukan lagi teman-teman ya. Ini emang salah satu sinergi yang terkuat, dan kombinasi hero dengan sinergi yang terkuat juga tuh. Bisa menang nggak nih? Ayo, masa iya Mino Astro kalah? Oke, 1-1 dia sudah melompat. Wah, gara-gara dilompatin 1-1 guys. Guys, geprek Mino, nice. Bunuh dulu itu Iritelnya. Iritel bintang 2, sakit juga teman-teman ya. Waduh, lompatnya 1-1-nya sudah lompat, nggak sanggup guys. Oke, masih kalah kita guys ya. Coba kalau dia tadi nggak pakai commander 1-1, sepertinya kita masih bisa menang guys. Tapi nggak jadi masalah karena Mino kita sekarang sudah ready jadi bintang 2 teman-teman ya. Betapa sakitnya ini Mino. Tadi Mino bintang 1 saja sudah sangat tebal dan juga sudah sangat sakit, apalagi
Mino jadi bintang 2, teman-teman ya. Alright, lawan kita pakai tar 1. Oh, jarang ada yang pakai tar 1. Apakah orang ini AFK? Karena sepertinya dia kenapa tuh? Valenya bintang 4 enggak tuh? Buset, tapi enggak jadi masalah, guys. Lihat Mino kita, sekali mengamuk, sekali geprek langsung terbang tuh ya. Langsung enggak bisa gerak. Banteng mengamuk lagi, langsung nggak bisa gerak lagi. Ayo, banteng yang satunya mengamuk lagi nih. Mengamuk lagi, boom, langsung hilang. Damage lemak 19, darahnya sisa 39 ya guys ya. Oke, di ronde creep, di ronde fat box kita ada di urutan kelima. Ada slot, tapi sudah pasti bakal diambil slotnya ya. Nggak ada yang ambil. Buset, nggak ada yang ambil slot ya guys ya. Ya udah, kita ambil, kita sikat teman-teman ya. Wah ini sih makin mantap guys. Alright, ada Lunok lagi nggak tuh? Nah, ada Hilda teman-teman ya. Hilda ini boleh nih, masuk nih. Oke, lawan kita apa nih? Astro, Lancelot Astro teman-teman ya. Ini adalah sinergi yang cukup, apa itu? Yang cukup umum ya, banyak sekali digunakan. Karena emang semudah itu pakai Lancelot, apalagi dikombinasikan dengan Astro. Tapi lihat guys, dua Mino kita sudah mengamuk, banteng mengamuk, digeprek auto rata guys ya. Tinggalan kedua langsung hilang juga. Damage 15, darahnya sisa 63 ya guys ya. Oh, Lunok jadi bintang 2 enggak tuh? Oke, wah ini bagus sekali guys. Di level 7 kita dapat Lunok 3 biji guys ya. Alright. Oh, lawan kita orang ini lagi. Kali ini Laylanya sudah jadi bintang 2, tapi lagi-lagi kita enggak takut teman-teman ya. Mino kita sudah siap menggeprek tuh. Banteng ngamuk, langsung terbang semuanya. Lihat guys, Lunok kita juga nggak kalah sakit tuh ya. Tembak-tembak dari jarak jauh, sakit sekali. Free hit, tinggal dua hero, tinggal satu hero Layla doang. Layla mau ngapain? Satu versus everybody, digeprek, tapi dia sudah aktif winternya. Oke, dipukul-pukul, dipalu-palu, digeprek lagi, langsung hilang damage-nya 18. Boom, rock solidnya masih ada teman-teman ya, santai saja. Alright, lihat rune yang kedua ada Mystic Fusion, coba kita roll dulu yang atas. Oke, nggak berguna, kita ambil ini saja biar Mino kita jadi makin sering menggeprek guys ya. Alright, kita lihat nih, semoga Mino bisa dapat item yang bagus. Kalau dapat mirror juga boleh, nggak nolak kita guys ya. Oke, glowing, ada winter lagi. Ada elementalis, ada wither. Elementalis sih bagus ya guys ya. Oke, Lancelot bintang 2. Ini kita bisa up level. Yang satunya kita ambil apa ya? Starfall boleh, tapi glowing juga boleh guys. Biar geprekan Mino nanti bisa mengandung efek bakar-bakar teman-teman ya. Nah, yang satunya kita ambil wither buat kita pakaiin ke Lunok guys. Dan ingat, Lunok ini jangan sampai full item. Biar nanti efek astronya itu nggak pindah ke dia teman-teman ya. Biarkan saja Mino yang punya efek astronya guys. Alright, lawan kita apa nih? Oh, Lunok. Lunok dia masih bintang 1. Mau ngapain ini? Ya, Lunok kita bintang 2 meskipun nggak aktif astro. Tapi lihat guys, banteng mengamuk, menggeprek, langsung terbakar semuanya, auto terbakar. One-one dia sudah lompat, tapi kita aman. Kita masih ada Winter Truncheon teman-teman ya. Lihat guys, mau ngapain itu? Sekali segitiga Lancelot langsung hilang damage 20, darahnya sisa 80 ya guys ya. Hilda jadi bintang 2, mantap sekali nggak tuh? Oh, orang ini sudah aktif guys. Dia sudah ngaktifin skill tar 3-nya guys ya, dan dia cuma pakai Getot tuh. Getot bintang 1, Getot bintang 2, mau ngapain bang? Kalau Getot jadi bintang 3 sebenarnya emang agak sulit ya, tapi masih bisa kita kalahkan guys. Dia saja, apalagi dia cuma pakai satu hero guys ya, mau ngapain? Digeprek-geprek, lompat-lompatan ya. Sayangnya kita melawan mirror tuh. Oke, uang kita 48 nanti saja. Kita akan up level kalau kita sudah punya cukup modal guys. Dan orang itu juga dapat gourd, sudah mengaktifkan skill tarsnya juga. Wah, itu kalau gourd jadi bintang 3 beneran sangat bahaya guys ya. Oh, kita lawan orang ini. Lihat, Gourd-nya sudah jadi bintang 2 ya, tapi nggak jadi masalah guys. Meskipun masih sakit ya, masih sakit, tapi masih bisa kita lihat guys ya. Apakah kita masih bisa menang nih? Oke, sudah terbunuh semua hero-nya. Tinggal Gourd doang, Gourd dikeroyok satu versus everybody, sudah pasti bakal kalah guys ya. Darahnya sisa 14 tuh. Kita ada di urutan terakhir, ada Mino. Mantap sekali. Kita tadi sudah ambil slot ya.
Ya, kita tadi sudah ambil slot. Ya, nggak bisa. Ya udah, kita akan ambil Mino saja, teman-teman ya. Biar makin cepat jadi bintang 3 Mino kita. Lihat lawan kita siapa? Oh, lawan kita orang ini. Kita tadi kalah tuh ya. Melawan Wanwan Astro tadi kita kalah ya. Tadi soalnya Mino kita masih bintang 1, tapi kita akan lihat. Sekarang Mino kita jadi bintang 2 tuh. Lihat guys ya, kita bantai nggak tuh. Oke, Wanwan dia sudah melompat, tapi kita masih hidup. Mino kita juga masih aman. Menggeprek-menggeprek, Wanwan dia yang satunya juga sudah lompat. Geprek lagi, oke. Waduh, apakah kita akan kalah? Langsung trepet, waduh. Geprek lagi Mino, tembak-tembakin dulu. Ternyata masih kalah, teman-teman ya. Emang Wanwan Astro ini bukan main, guys. Ini adalah salah satu combo terkuat, yaitu Marksman Plus juga dengan Astro, teman-teman ya. Dan sekarang ini kita tinggal cari 3 lagi Mino, biar Mino kita jadi bintang 3, guys. Ada Gord, boleh. Ada Mino, nice banget. Ini Lolita kayaknya kita nggak perlu, kita jual saja Lolita ya. Kita lebih prioritaskan hero-hero kita yang lebih mahal aja, guys. Oh, wow, sudah jadi bintang 3 nggak tuh Getotnya ya. Dia juga mau kombinasikan dengan Aurora tuh, tapi nggak takut, guys. Kita lihat nih, apakah kita masih bisa menang? Oke, sudah menggeprek-menggeprek. Sakit sekali, guys. Getot bintang 3 emang bukan main, teman-teman ya. Apalagi dia ada Winter, Getot lompat, boom, waduh. Langsung bocor darah Mino kita, guys. Geprek Mino, boom. Bisa menang nggak nih? Oke, masih ada Lunok. Lunok kita siap ulti. Lunok ulti, ayo. Nice banget, masih bisa menang, teman-teman ya. Oke, jangan lupa kalian ambil Mino sama Beleriknya, guys. Nah, semoga ini kita bisa dapat slot nih. Dapat slot, dapat itu, guys. Apa itu? Mirror, teman-teman ya. Ini kalau kita dapat mirror di next round kita sudah jadi nih Mino bintang 3 nih ya. Oke, kita lihat itemnya. Ada BOD. BOD ini bagus. Ada buku pula, mantap sekali teman-teman ya. Alright, ada Mino. Oke, nice banget. Mino kita sekarang sudah jadi bintang 3 teman-teman ya. Ini kita sudah ready sekali nih. Nah, ini kita tinggal cari itu aja guys. Cari slot teman-teman ya. Nanti kalau di fat box kita dapat slot langsung kita ambil guys. Biar kita bisa aktif astronya juga teman-teman ya. Alright, lawan kita orang ini, lihat guys ya. Mino kita sudah jadi bintang 3. Sesakit apa kalau ulti? Jebret, jebret, langsung hilang guys. Lihat guys, banteng mengamuknya, sakit sekali guys. Buset. Itu Wanwan, Wanwan Astro tadi kita dikalahkan 2 kali. Sekarang kita nggak takut guys ya. Mau ngapain Wanwan kamu lompat? Nggak jadi masalah, lihat guys. Bahkan sekali paluan saja sudah sangat sakit, apalagi digeprek pula, sudah pasti bakal hilang guys ya. Oke, kita masukin dulu ini Getotnya. Ini sebenarnya Mino 3 Astro saja sudah lebih dari cukup guys ya. Karena 3 Astro ini sejujurnya sudah sangat sakit ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan pakai formasi gini saja. Biar kita makin banyak hero CC-nya tuh, dibantu dengan Getot teman-teman ya. Ini nanti kalau gore kita bisa jadi bintang 2 malah jadi lebih bagus lagi guys. Nah, lawan kita orang ini lagi. Tadi kita lawan mirrornya, sekarang kita lawan tubuh aslinya. Dilompatin Getot pula, auto nggak bisa gerak teman-teman ya. Dua Mino kita sudah siap banting-banting, sudah siap mengamuk ya. Lihat guys, Layla sekali pukul, darahnya langsung hilang segitu banyaknya guys. Apalagi dikeprek, siap keprek nih, langsung hilang. Damage 20, darahnya sisa 47 guys ya. Oke, ada Gord, ada Odette. Ini sebenarnya kita bisa ya, masukin Iritel, masukin Zas, dan juga masukin Odette teman-teman ya. Kita bisa tuh, aktif 6 Astro tuh. Tapi kayaknya lebih bagus formasi kayak gini nggak sih guys ya. Formasi kayak gini saja ini lebih bagus menurutku. Karena kita juga punya Getot, kita juga punya Gord ya. Lihat, sekali geprek langsung rata semuanya, tinggal Wanwan doang. Wanwannya terkena geprekan yang satunya pun langsung hilang, tinggal siapa tuh? Sampai nggak kelihatan tuh ya, ketutupan Zilongkah itu langsung hilang pula. Damage-nya 24, darahnya sisa 23 guys ya. Oke, tadi kita sudah ambil slot. Ini ambil apa ya? Buku kita juga kayaknya nggak perlu. Ambil saja tuh buku. Ambil apa nih? Ini boleh. Kita akan ambil ini saja guys. Lumayan tuh ya.
biar hero dia nggak bisa ulti sementara waktu tuh. Nah, God bintang 2 guys. Ini rasanya agak sayang kalau kita mau tarik Godnya teman-teman ya. Ya udah, kita akan pakai formasi gini saja guys. Walaupun nggak jadi aktif 6 astronya, tapi nggak jadi masalah guys ya. Oke, ini lebih bagus lagi kalau Gatot kita jadi bintang 2 tuh. Tapi Gatot bintang 1 saja itu sudah lebih dari cukup. Terus ini itemnya kita pakaiin dulu ke God teman-teman ya. God bintang 2 itu damage-nya jelas lebih sakit guys. Nah, kita akan lihat guys ya. Pakai formasi merapat masih sama kayak tadi. Mau digeprek sama Mino kah ini? Mino mengamuk, langsung hilang, langsung rata semuanya. One-one dia sudah melompat, langsung hilang juga. Sekali geprek lagi langsung hilang damage 27. Kita kirim dia pulang teman-teman ya. Ini dia guys, menggunakan Vali 3 dengan Hyper Mino bintang 3, 6 Guardian Mino kita auto sangat sakit teman-teman ya. Mantap sekali. Dan ini dia line up kita, bisa kalian lihat kita berhasil membuat sinergi yang cukup rumit teman-teman ya. Yaitu 6 Guardian dengan tambahan 3 Elementalis, 3 Astro dan juga 2 Weapon Master guys. Kita berhasil membuat Mino menjadi bintang 3 sepenuhnya dengan kombinasi 6 Guardian. Sehingga Mino kita benar-benar jadi sangat tebal teman-teman ya. Sangat kuat dan juga sulit untuk dikalahkan guys. Dan bisa kalian lihat power kita juga sangat tinggi, 196. Di bawah kita 140, di bawah kita lagi 114, dan di posisi keempat cuma 79 guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.